guys, kembali lagi di Play Setan. Nah, malam hari ini kita bersyukur kita full team, ada Dede yang kemarin sempat nggak ikut karena lagi kurang sehat. Agusita seperti biasa, Kisukma sehat selalu ya. Alhamdulillah, terima kasih Kisukma masih kumpul bareng kita lagi di Play Setan. Ini jadi konten yang ditunggu-tunggu sama subscriber Denny Cagur TV. Banyak banget yang nanyain lagi kenapa kita kemarin sempat agak lambat ngeluarin Play Setan, karena jujur kita agak kesulitan mencari tempat-tempat. Nah, kemarin waktu tim kita mencari tempat yang diduga angker, tiba-tiba ada yang ngasih tahu, kan ini sekarang ada di daerah Finansia. Di sini ada satu sekolah yang usia bangunan sudut sininya nih sudah 100 tahun lebih. Dan dulu katanya di sini adalah tempat sekolah Shaolin. Ya, di sini tempat sekolah Shaolin. Sekarang bangunan ini sudah tidak dipakai karena sekolahnya pindah ke bagian belakang. Jadi bangunan tua ini yang sudah 100 tahun lebih sudah tidak dipakai. Kira-kira ada apa di dalam? Kita akan cari tahu. Menurut Kisukma, ada nggak makhluk-makhluk astral di dalam gedung? Iya, kalau saya lihat tempat ini cukup seram. Iya, energi negatifnya, energi astralnya kuat sekali. Pasti di dalam ini banyak sekali penampakan. Oke, baik. Ki, jujur dari beberapa episode yang sudah kita laksanakan, tadi baru sampai di sini, turun di sini, gue ngerasain hal yang beda di saat syuting kita sebelum-sebelumnya. Bahkan tadi gue sempat briefing tim agak lama. Karena apa? Kita pelajaran dari yang kemarin sampai berkali-kali masuk, itu semoga tidak terjadi sekarang. Tadi udah gue pesan ke teman-teman buat siapapun nanti yang ikut masuk ke dalam agar lebih hati-hati, karena di dalam kita nggak tahu ada apa. Dan katanya untuk berusaha naik ke dalam tempatnya juga agak curam ya. Kita udah siap. Kamu kelihatan seperti stres sekali malam ini. Aku lagi berpikir, Pak. Berpikir apa? Tanakan ini menghantui diriku gitu. Maksudnya? Ya siap nggak siap. Oke, cerita seperti biasa ya. Nanti guys, kita akan kita buka. Ini kita udah kangen nih sama teman-teman. Ya. Kamu kangen sama teman-teman kamu yang dibuka ya? Ya kadang kala. Jadi kadang kita di luar syuting ini dia protes sama gue. Pak, aku jangan dibuka mulu, Pak. Ya mungkin pada saat itu aku kelihatan bisa, tapi sebenarnya aku stres banget liatin mereka. Dia sering curhat sama gue. Gue bilang, "Cita, mereka pada senang. Maksudnya mereka pengen tahu terwakili sama lo apa yang lo lihat di sini." Pokoknya nanti Cita akan dibuka, Dede seperti yang pertama deh ya, nanti Dede juga akan dibuka cakranya untuk melukiskan apa yang Dede lihat pada malam ini. Oke, Ki. Oke, kita akan segera mulai, kita akan masuk ke dalam. Saksikan terus prosesnya. Baik guys, sebelum kita masuk nih, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Kisukma akan mencoba memproteksi kita. Silakan, Ki. Iya. Proses proteksi telah selesai. Ucapkan amin. Oke, guys, sekarang kita mulai masuk ke dalam. Ini adalah pintu. Nah, beberapa warga sekitar, penjaganya tadi bilang, katanya sering melihat penampakan di pintu ini, Ki. Ini langsung kontak berinding. Nah, sering terlihat penampakan di pintu ini, dan makhluk yang terlihat adalah wanita. Wanita itu ada sekarang. Ada di mana, Ki? Dia lagi ada di pojok itu. Di pojok itu dia ngeliatin kita ke sini sambil ketawa. Dia senyum-senyum. Lihat ini di sini. Rambutnya panjang, tinggi, baju putih. Kita sekarang akan naik ke atas. Kita akan naik ke atas. Ya, teman-teman kamera, hati-hati, itu tempatnya ini agak curam. Sini ada bau-bau darah. Amis. Jalur tangga ini. Iya, jalur tangga ini. Ini ada kemungkinan dulu pernah ada orang jatuh seperti dikejar-kejar oleh beberapa orang. Dia menyelamatkan diri kemudian jatuh. Kemungkinan dia selamat. Karena saya lihat darahnya itu banyak dan baunya amis sekali. Nah, dia ini dikejarnya itu dari dalam mau kabur ke luar sini apa dari luar mau kabur ke atas? Dari dalam, dari atas. Oh, dari atas. Dari atas ya. Dia udah dikejar-kejar dari atas, menyelamatkan diri, kemudian dia jatuh, terpleset. Tapi tidak selamat di sini? Tidak selamat. Perempuan. Perempuan di sini. Ya.
Tapi seperti yang banyak diceritain warga sekitar, memang di sini yang banyak terlihat itu perempuan dan bayi. Iya. Nanti kita ke atas. Tadi saya sempat ngobrol penjaga juga di balkon atas ini, di jalur ini nih, sering terlihat wanita. Sekarang kita lihat apakah dia masih ada di tempat. Ada mayat bayi seperti korban aborsi. Nah, mayat ini masih terlihat ada darah menggenang. Oke, guys, di sini ada mayat aborsi. Jangan-jangan di dalam itu ada klinik bersalin. Ini belum naik nih. Iya, lo ngerasain juga deh. Oke, guys, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ya. Itu perempuan yang tadi. Guys, kita nggak dengar suara. Merinding. Merinding, Len. Ini itu suaranya tuh. Kayak lagi... Iya, padahal nggak ada orang. Di bawah nggak ada orang, tapi ada kayak suara genteng-genteng. Kita kejar, kita kejar. Taruh deh. Guys, nih. Di sini kosong nih, nggak ada apa-apa nih. Kita dengar suara-suara. Coba, Ki. Kita ini masuk ke sana. Iya. Kita akan langsung lihat ya. Teman-teman, ini tadi harusnya kita ke atas dulu, tapi ternyata di bawah sini kita ngedengar kayak suara timpukan-timpukan, brak. Jadi itu apa? Apa mereka marah kita datang? Mereka itu menyambut kita. Menyambut tuh gitu ya. Mereka... Tapi di tempat sini ada juga, di tempat sini ada. Di sini ada. Tadi saya bilang kan ada cewek berdiri ya. Iya. Nah, itu satu. Di dalam ini lebih banyak lagi. Awas ada paku. Awas ada paku. Guys. Iya. Guys. Ini kelas gaib, Bang Deni. Oh. Ini kelas gaib. Jadi meskipun kelihatan ini acak-acakan, tapi kelihatan secara gaib itu ada semacam murid, siswa-siswa lagi belajar. Meja, kursi, semua ini rapih. Mereka lagi belajar. Mereka menyambut kita, melihat kita. Bahkan mereka menyaksikan kita. Ini berarti ini kayak ruang kelas gitu? Iya, ini ruangan kelas, lalu secara gaib pun mereka masih ada di sini. Ada kurang lebih 20 orang, kelas kecil. Baik, buat semua yang ada di sini, saya umumkan, saya dari perwakilan kepala sekolah SD Negeri Hantu 4, menyampaikan bahwa semua pelajar yang ada di sini, para makhluk halus, jangan tawuran, ya. Karena sekarang tawuran antar setan ini lagi marak. Terakhir ada kuntilanak kepalanya bocor ya. Barang siapa yang ikut tawuran di sini nanti akan dikeluarkan dari sekolah. Ini kayak ada suara batu atau apa? Itu apa sih? Ini batu sih. Oke, suara apa itu? Ada di pojok sebelah sana. Guys, lagi pula ini tempatnya nih terlalu sempit ya, terlalu sempit. Ini dan kita udah di titik sini nih, udah di ujung, di sana tinggal banyak lemari-lemari. Sekarang kita balik lagi ke atas. Kita akan lihat, kita akan eksplor di atas. Sekarang ini berapa lantai nih tempat ini? 4 lantai. Ini 4 lantai. Kita bahkan tadi belum sampai di lantai yang kedua. Tapi di sini udah rame tadi, banyak suara-suara, makanya kita kejar. Tadi kayak ada suara meja dipukul-pukul. Tadi kan kita memang minta izin. Iya. Dan satu ini dia merasa enggak mengizinkan. Dia enggak ngizinin. Dia enggak ngizinin. Apa sih maksudnya enggak mau izin? Karena bagi dia mereka ini udah betah, enggak mau diganggu. Dan mereka udah terbiasa kalau ada orang masuk diganggu gitu. Jadi mereka ini bakal ganggu kita. Setan tidak tertib. Jadi guys, sekarang kita lanjut naik ke atas. Ya, sini setannya baperan. Kita minta izin nih, udah-udah kita minta izin, diizinin ini gak boleh. Oke, guys, sekarang kita langsung akan ke lantai 2. Tadi gue penasaran aja, di bawah ada suara gedebak-gedebuk. Ternyata memang penunggu sini tidak mengizinkan kita masuk yang di bawah. Tapi buat apa kita nurut sama setan? Kita harusnya nurut sama orang tua. Kenapa gue ngotot tetap masuk? Karena dia setan. Kalau dia orang tua kita ikutin nasihat. Nah, kita sekarang udah di lantai 2 nih, jadi ini super sama banget.
kita mau masuk ke ruangan yang mana dulu, Ki? Guys, coba kita lihat nih, ini ada ruangan yang pertama nih. Di sana ada ruangan juga, guys. Di sana ada ruangan. Di sana ada ruangan. Ini gelap banget, gelap banget. Kita buka kamu di sini ya. Sekarang coba kita akan lihat ada nggak mereka di sini, biar kita dibuka aja dia. Ya. Di sini ada kuntilanak sama arwah perempuan. Aku nggak mau dibuka. Udah tahu udah nyampe sini. Mana udah diceritain sama iya, enggak apa-apa. Kenapa sih? Iya, enggak apa-apa. Abang kan ada Kisupa. Mas Agus tuh orang yang tepat buat tugas ini. Cocok, tepat, cocok. Itu dialognya. Kan sekarang ada Bang Dede. Betul, sekarang kan ada Dede. Dede juga. Guys, sekarang kita akan dibuka cakranya agar bisa melihat apa yang ada di sini. Oke, dia sekarang. Oke. Silakan. Oke. Yuk, teman-teman, kita masuk biar kita bisa lebih ke dalam lagi. Oke, guys, sekarang kita mau masuk ke dalam. Kita sama Dede udah. Dede, apa yang Dede lihat di lukis? Kita apa yang kita lihat, kita ceritain ya. Ini kita semakin masuk ke... Ada duduk di atas. Tunggu. Cita, diam. Jangan sampai masuk lagi dia. Apa yang kamu lihat, Cita? Ada cewek, Pak. Ceweknya seperti tinggi, rambutnya panjang, pakaiannya putih kayak pengantin gitu, kayak pengantin cewek. Iya, memang ada cewek itu yang tinggal di sini, diam di sini. Oke, guys, di sana nih ada cewek putih tinggi. Yuk, kita bisa deketin. Di mana di tembok ini? Di tembok, di jendela atau di tembok? Di ketali. Neng, sini Neng. Di sini ada cewek. Cantik orangnya. Cantik. Neng, papa kamu malu halus ya? Karena kamu selalu gentayangan di hati aku. Kapan lagi kembali sehat? Oh, minum, Pak. Oke, kalau boleh tahu nih apa? Ini dia siapa? Ngapain? Ya, dia hantu yang ada di sini. Dulunya... Ini tuh kayak pake kebaya gitu. Panjang. Dia pernah menjadi salah satu korban di sini. Oh, ini sangat si arwah. Oh, arwah yang meninggal mati karena terbunuh. Kemungkinan dia dulu dikejar-kejar sama korban terus meninggal dan mengalami korban kekerasan seksual. Oh, ini salah satu arwah yang mengalami kekerasan seksual dan mati di tempat ini. Zaman waktu dulunya. Mungkin dia dengar dia nangis tuh. Dia sebenarnya cari orang yang bertanggung jawab dengan atas peristiwa yang dia sebagai. Neng, kalau kamu mau tahu siapa dulu yang melakukan ini, nih anaknya. Bang, begitu Pak. Dia nangis tuh. Iya. Beberapa dia ada luka di bahu. Mungkin juga. Ini guys, ini.
itu bajunya putih, jadi jadinya oke, okay, transparan. Cinta baju putih. Bajunya kayak transparan tuh maksudnya kayak kelambu gitu. Tipis bajunya putih. Bawa panjang. Aduh, kenapa bajunya panjang ini kotor lagi. Kasian ini pasti. Tuh. Aduh. Dia ada di atas. Terus kadang-kadang dia nongkrong di sini. Oke guys, ini adalah salah satu wanita korban kekerasan seksual yang pernah terjadi di tempat ini. Besok kita akan ke ruangan lainnya. Nah. Ke sini. Ini ada kuntilanak. Kuntilanak. Guys, ini penampakan kedua yang ada di tempat ini. Kenapa? Mukanya hitam? Nah, karena mukanya hitam, kita akan coba kasih krim malam. Sebenarnya ini nggak terlalu jelas mukanya, karena ketutupan rambut itu gelap. Tadi ngeliatin terus, dia ngeliatin terus pak. Ngeliatin pak Cita. Ini dengir-dengir mulu, aku nggak suka. Bilang sih aku nggak suka sih. Dia malah mau deketin. Cita, dia mau mendekati lu Cita. Ini masuk berapa? Oke guys, disini ada kuntilanak. Dia nggak ganggu kan, Cita? Nah, dia ini yang sering ganggu. Oh. Dia ini yang sering ganggu orang-orang yang ada di dua bangunan ini. Dia juga yang sering merasuki orang-orang yang ada di sini terus pengen loncat ke... Nah, jadi ini benar banget yang disampaikan lagi. Karena beberapa cewek yang kerasukan di tempat ini, katanya Cita pada pengen loncat. Kenapa tuh? Itu, jadi kerasukan dari si kuntilanak ini. Nah, ini kuntilanak ini dia membisikkan ke telinga si manusia itu. Si manusia yang dia rasuki. Yang dia rasuki itu. Jadi menimbulkan efek pengen loncat, putus asa, terus pengen akhir hidup. Ya, kalau dia masih di sini juga kan? Iya, dia memang makhluk. Memang penunggu sini. Kalau dari kan, tadi kan emang dia meninggal di sini. Tadi arwah. Iya, yang arwah. Kalau ini memang penunggu. Mungkin. Pak, yang perempuan tadi pak, cewek yang tadi. Neng, sini neng, pak. Mana? Dia nggak mau pak, karena apa? Ada kuntilanak. Nah, dia sama kuntilanak nggak berteman. Dia cari-cari perhatian. Ini cari-cari perhatian kita tadi. Enggak, dia keluar lewat. Iya, perempuan yang tercantik. Tahu, di sini ada masih ada berapa lantai lagi? Tiga lantai. Masih ada 3 lantai lagi. Kita naik satu lagi dulu ya. Samping sini masih ada ruangan lagi. Nah, ini kita lihat. Ini yang ada di dekat teman kita ya. Cita ini yang cita. Iya, itu kadang pak kalau ininya rambutnya tuh ada. Nampak pak wajahnya, serem. Oke, nah ini di samping masih ada ruangan. Jangan lupa, masih ada. Oke guys, sekarang kita lanjut ini di balkon lantai kedua. Sekarang kita akan mau masuk karena di samping sini ada ruangan lagi. Oke. Balkon ini yang saya maksud sih. Di sini ada di penampakan yang sering dilihat sama warga. Di antara ruang ini sama ruang ini. Nah, di sini nih ada yang berdiri. Ini tadi dari tadi kan dia berdiri di sini. Ini arwah orang-orang yang pernah loncat dari gedung ini. Tadi pernah loncat. Iya. Ini lagi berdiri sini. Ya perempuan. Jadi kebanyakan yang loncat dari gedung ini itu orang perempuan terus putus asa. Yang sering kesurupan juga perempuan. Sumbernya dari kuntilanak tadi. Dia matinya tuh pada mati loncat. Matinya pada mati loncat. Oke, karena penjaganya bilang rata-rata yang kemasukan di bawah itu pengen naik terus dia pengen loncat. Ini dia ada di sini di samping sini. Iya, dia di samping sini. Hey, dia ngeliatin sana. Saya kasih tahu ya, Mbak yang ada di samping gedung, jangan loncat ntar mati.
ya, buat Anda yang di samping ini yang mau loncat jangan loncat. Oke. Eh mati kan udah mati. Udah mati. Takutnya mati. Matinya double. Oke. Sekarang kita masuk sini ya. Jadi di belakang pohon ini kayak ada putih-putih. Kali ini enggak ada kali. Ini ada putih-putih di bawah. Tadi ada. Putih gitu kayak pocong. Ah iya, ini memang pocong. Ini pocong. Pocong. Ada dua. Pocongnya ada dua. Ada dua. Iya. Hai, pocong penakut. Kamu beraninya berdua. Oke, guys, di sini ada pocong berdua. Ki, ngapain mereka milihnya di situ? Hei, pocong. Di situ pohon-pohon banyak duri, mendingan di sini keramik nih. Dia senang yang adem-adem. Senang yang adem. Iya. Nyewa tenda. Buat yang senang yang adem-adem, silakan bisa nyewa tenda di Kiki Nathan. Nah, itu ada tuh. Sambil nyari setan, sambil promo usaha tenda. Lemon. Ini bolak-balik ada tuyul. Anak kecil, botak. Ini ada anak kecil, botak. Hei, hei. Udah malam. Hei, hei. Ini bulat balik di sini dia. Eh, salah ya. Dia anak kecil botak tapi giginya lancip-lancip. Pak, cewek itu pak, mungkin cantik pak. Dia nyokrin, cewek yang tadi nyokrin. Pak. Nangis. Nangis, jangan sampai masuk dia ke kamar. Di mana? Di Google. Pak, dia ngeliatin aja pak. Dia kesengsem, cewek itu kesengsem sama Pak Agus. Cita, kamu sering taksir setan, aku curiga kamu setan. Itu cewek pak, cantik. Pak, ini ada genderuwo nih, pak. Nah ini nih, ini genderuwo ini serem. Dia nih salah satu yang di lantai ini paling kuat. Enggak sih, enggak. Ada lagi yang paling kuat. Oh, ada lagi? Iya, dia ini boleh dibilang menengah. Oh, menengah. Kuatannya menengah. SMP ya, genderuwo kamu masih SMP ya. Tapi untuknya itu hampir sama waktu kita pertama. Oh. Iya, mirip. Genderuwo tuh emang gitu ya, bulu-bulu. Iya, bulu, terus apa matanya merah. Nah, kalau ini lidahnya panjang. Ini malah lidahnya panjang? Ini malah lidahnya panjang. Eh, genderuwo, Anda bulunya banyak, kenapa nggak jadi bintang iklan minyak Firdaus? Tapi kalau mau yang lihat bisa lihat video yang pertama nih, video kesehatan pertama nih bentuknya kurang lebih kayak gitu. Bersama matanya merah. Sama. Tapi lidahnya bisa dilihat di video pertama. Nah, ini penampakannya malah sampai kaki yang ini. Kakinya kukunya panjang-panjang. Oke. Berarti kakinya nih di lantai ini? Enggak. Oh, dia enggak. Di atas ini, di setinggi meja. Dia ngampang. Giginya taringnya kuat. Oke, okay, guys, ini ruangannya tidak terlalu besar ya. Ini tidak terlalu besar. Ini ada di salah satu sudut lantai 2, tapi ternyata di sini ada genderuwo. Genderuwo ini juga sering nakut-nakutin semua hantu-hantu di sini. Jadi dia iseng mengganggu lah. Sifatnya ganggu teman-temannya di sini. Wah, ini genderuwo jahil nih ya. Kalau ibarat makhluk halus, ini dia genderuwo ini anak nakalnya kali. Oh, premannya kali. Ah, betul. Ini premannya ini. Oh, preman sekolahan. Dia suka ngerjain yang lain. Hantu-hantu yang lainnya ada di lantai ini. Hei, genderuwo, kamu anak nakal dipanggil guru BP, ya? Kutilanaknya yang tadi, Ki. Oh, nyamperin. Kutilanaknya tadi nyamperin. Yang tadi di situ. Iya. Dia nyamperin. Kita tanya. Dia ada aja, Ki, di mana-mana, Ki. Soalnya seneng lihat Pak Cita. Itu kalau bicara. Pak Cita ganteng mungkin menurut dia. Oke. Terus bentar, gue masih ini ruangannya nih. Luas apa enggak sih? Hati-hati teman-teman, hati-hati awas. Ini banyak kotoran bang, as bang. Ini kotoran si genderuwo tadi, dia agak-agak jorok. Ya suka ludah. Oh, genderuwo kang berak lu. Besok-besok pakai Pampers. Oke, berarti ada genderuwo aja sini ya? Genderuwo aja, iya. Okay. Let's go guys, kita keluar sekarang. Oke, okay. Yuk kita naik ke lantai berikutnya. Kenapa bang? Nah ini tadi ada bekas ngeliat genderuwo ya. Bang Dedy ini di istilahnya itu dikentutin ya karena masuk ke tenggorokan. Kayak
mual. Mual. Minum. Ini ada energi yang masuk nih. Ini dari Gondrowo tadi. Enak banget ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Guys, ini masih di lantai 2 tapi di ruangan berikutnya. Ini tempatnya gelap udah pasti. Wah, sini nih. Ini tempatnya banyak nih. Oke. Ini jujur, ini salah satu titik yang paling gue rasain berat nih di sini. Oke guys, ini kita akan coba naik ke dalam. Ini tuh ada. Ya, gue juga ngerasain itu gimana? Itu energi-energi ya. Itu energi-energi yang dikirimkan oleh mereka. Mereka itu pada mau masuk. Pada mau masuk ke kita-kita yang ada di sini. Mereka pengen langsung ngomong. Beri transi. Air, air. Gue tambah mual ya. Ini energinya makin banyak. Energi negatifnya. Perlu saya keluarin dulu. Mau deh nih. Saya cabut dulu ya. Tarik nafas. Tahan. Buang cepat. Ini udah makin gawat ini. Oke. Kita naik ke dalam nih. Gue penasaran banget di dalam. Teman-teman, ini sudut naik. Kita naik. Ini curam banget. Cita, cita, dede, dede, dede. Ini masuk ini yang mana yang